sa akong dumalis mula bersama dalam channel aku. Maaf lama juga aku tinggalkan channel ni. So kali ni aku nak buat unboxing dan juga review mengenai sebuah satu bag ataupun sling bag ataupun ada orang panggil crossbodybag yang aku terbangkan khas daripada West Java, Indonesia. Jadi tanpa berlengah lagi, mari kita mulakan. So, ini ada bag ke depan, aku beli daripada Shopee. Ini ada dia nama Unproject Essential daripada Unproject Supply & Co. Trademark Manufacturer West Java Indonesia. So ni packing yang aku dapat daripada JNT ni. Simple tapi kreatif packing dia. Naik lah walaupun dia ada ni, ada seal kat sini dan atas ni dia seal. Jadi dia untuk buka lah. So tanpa berlengah masa, mari kita ambil sini lah, kita potong tu. So yang lain tak ada apa-apa. Jadi kalau kamu boleh nampak kat dalam ni pun, boleh nampak bag dia sikit. So nice lah dia punya packing dia. So good job untuk Unproject Essential. Okay, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So seal ni. Jadi nice lah. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka. Dan ini ada bagnya. So ada tag kat sini, semua nampak, daripada Unproject Essential. Ada sikit tag dia, Sentosa Flight Eco, trademark manufacturer established West Java Indonesia. Okay, handmade eh. Terus ni handmade industry based on human taste, 100% polyester nylon fabric combined using genuine finest raw material, pasti registered. Okay, jadi ni ada bag dia. Okay, bag dia. Jadi ni tag dia. Jadi kat sini first impression, kita ada tulisan ANT, tak apa jelas. So dia ada untuk sangkut barang kat sini, jadi kau boleh lah sangkutkan apa-apa. Okay, belakang dia, oh kat sini ada label dia. Lepas tu Unproject. Oh, sini ada satu lubang kasih. So kita tengok button dia, function button dia. Ni mungkin untuk korang tahu kitchen ke apa ke. So jadi boleh lah. So kalau korang ada macam tempat sangkut botol air macam aku pakai, jadi untuk EDC lah, dia boleh pakai masuk sini. Kita test. Masukkan, kalau ikutkan 1, 2, 3, 4, 5.
5 sama ada korang nak double kan, korang dapat 5. Kalau korang single kan, korang dapat 10 tempat hook. Jadi contohlah hook yang satu kat sini. Okey, ni hook kan. Okey, so jadi ini tempat apa? Tak betul lagi. Itu dia. Nice. Okay, mari kita tengok dalam dia pula. Macam mana. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Zip. Zip dia menarik. Kau boleh dengar sendiri dia. Lancar. Okay. Dalam dia. Wah. Baik tu. Dalam dia lagi label dia and project. Ada lagi label dia kat sini and project. So dalam dia warna kuning. Ada satu main compartment. Ada compartment kecil lagi sederhana. Lepas tu ada satu zip compartment. Lepas tu ada ni. Saya ni untuk korang gantung kunci ke apa ke. Lepas tu ada satu zip compartment. Sebablah itu total ada yang main compartment satu, yang sedang itu yang zip ni. Okay, ada lagi tak? Okay, tak ada. So jadi kat yang bahagian medium ni dia ada satu lubang. So secara officialnya benda ni bukan waterproof lah. Jadi macam ada lubang untuk korang, kalau korang boleh nampak lubang. Jadi mungkin kalau korang nak charge apa-apa ke, tak power bank dalam ni keluar, atau kat phone ataupun handphone dalam ni, ni nak pakai, atau earphone korang ke. Tapi sekarang orang dah banyak pakai wireless hebat kan. So mungkin ni dalam ni power bank, kabel pergi kat phone korang. So luar dalam dah tengok ni, kita nak klik tu pula. Ini jenis guna macam ni eh. Klik dia. So okay, steady juga, nice. So klik dia pattern macam ni. Mungkin sukar sikit lah nak buka dia. Okay, nampak dia klik. Dia macam spring loaded sikit eh. Haa, buat. Dia kena buka. Buat. Ha. Okey, kita pasang balik. Okey. Jadi, macam ni lah keadaan dia. Haa, bila kau pakai, dia akan jadi bag. Dia jadi macam ni. Boleh senang sebelah, senang kat pinggang, kat crossbody. So kalau ikutkan logik dia, aku pergi segini, mungkin aku boleh masukkan test masuk powerbank aku kat belakang ni. Ok, aku boleh masukkan wallet. Dia memang kecil lah. Dia minimalistnya bag kan. Ha. Jadi mungkin korang ada nak tahu kunci ke. Ha, dah penuh lah. Dan selit yang satu lagi. Keperluan zaman sekarang. Mask keeper. Ha, dah penuh. Okey, silap. Ini, sini, untuk sini. Untuk sini, kau boleh tahu lah, gantung di sini. Okay. So, tu boleh zip balik. Zip balik dia kecil je. Ha. Nice lah. Ini feel pun tak terlalu berat sangat. Memang kecil gila lah. Untuk yang minimalis betul lah boleh pakai ni. Jadi yang ni, bagi tahu sekali, dia bukannya
water system ke waterproof ke, sebab dia ada lubang. Jadi kalau kau nak pakai, jadi kalau masuk hujan tu pandailah kau nak cover kereta. Tuh, jangan lupa like video ni, subscribe dan juga tekan butang loceng. So okay, so siapa yang berminat dengan beg ni, aku pun tak ada apa-apa. Jadi nanti aku akan letakkan link dekat bawah ni ya. Okay, sekian saja buat kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.